إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan curah nikmat-Nya kepada kita. Meskipun barangkali tidak banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mensyukurinya. Meskipun boleh jadi justru malah tidak sedikit di antara kita yang menyalahgunakan nikmat Allah tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak sekadar tidak bermanfaat, tapi juga bahkan melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada nabi kita yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari Jumat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memesankan umat beliau untuk memperbanyak selawat di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sungguh hari terbaik dalam sepekan adalah hari Jumat. "Fa'akthiru 'alayya minas salati fih." Karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku di hari tersebut. "Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Karena sungguh salawat kalian diperdengarkan, diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu 'alaika wa qad arimta?" Wahai Nabi, bagaimana salawat kami kelak dilaporkan, diperlihatkan kepada engkau sementara engkau kelak sudah berkalan tanah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya." Sungguh Allah melarang bumi melakukan jasadnya para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Para jamaah yang dirahmati Allah, masih dalam nuansa bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan di mana kita semua baik yang pergi ke tanah suci memenuhi panggilan Allah ataupun yang ada di tanah air merasakan hingar-bingarnya, merasakan suasana luar biasa dari haji ini. Bayangkan Bapak Ibu, para bapak sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada 2 juta kaum muslimin berkumpul, tidak hanya dari Arab Saudi tapi juga dari seluruh negara, tidak hanya dari negara-negara muslim saja tapi juga bahkan dari negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, kumpul semua bersatu padu melakukan aktivitas yang sama dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Semua pakaiannya satu, yang laki-laki pakaian putih, 2 helai saja. Tidak nampak lagi ada presiden yang hadir. Tidak terlihat lagi ada orang kaya yang ikut. Tertukarlah untuk kita, mana orang Asia, mana orang Afrika, mana doktor, mana lulusan SMA. Semua sama. Momen itu semua mengingatkan kita pada momen haji wada, haji terakhir dan pertama yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Haji yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah. Bulan Dzulhijjah 10 Hijriah artinya kurang lebih 3 bulan lagi menjelang beliau wafat. Karena beliau wafat menurut pendapat hampir semua sejarawan 12 Rabiul Awal tahun 11. Haji wada diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. 100.000 untuk ukuran saat itu jumlahnya sangat besar. Sangat besar.
Bahkan kalau dibandingkan dengan jamaah haji tahun 2020, masih lebih besar jamaah haji Haji Wada. Tahun 2020 hanya 10 ribu. Ini 100 ribu. Dan kaum muslimin waktu itu, banyak yang masih baru masuk Islam. Kaum muslimin yang hadir waktu itu, tidak hanya dari Mekah dan Madinah, tapi dari seluruh penjuru semenanjung Arabia. Dan yang paling bersejarah dari Haji Wada adalah khutbahnya. Khutbah yang bahkan dikatakan oleh para sejarawan barat seperti Montgomery Ward, seperti Bernard Lewis, bahwa ini khutbah yang menjadi pidato hak asasi manusia pertama sepanjang sejarah. Saya ulangi lagi. Khutbah Haji Wada adalah orasi, adalah pidato tentang hak asasi manusia pertama di muka bumi ini. Jauh mendahului makna syartanya orang-orang Inggris tahun 1215 Masehi. Sekitar 6 abad sebelumnya. Lebih-lebih jauh lagi dari deklarasi HAM PBB yang baru 10 Desember 1948. Tapi, sebagaimana diakui para sejarawan barat, semua itu menginspirasi kemajuan perkembangan pemikiran tentang hak asasi itu sendiri. Nabi SAW berkhutbah pada hari Arafah di atas bukit yang kita kenal dengan bukit Jabal Rahmah. Kata Nabi SAW, ayyu min hadza, hari apa ini? Para sahabat, para hadirin, jamaah haji menjawab, Allah wa Rasulullah, Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, ini hari Arafah. Nabi bertanya lagi, bulan apa ini? Diulang lagi jawaban yang sama. Tahun apa ini? Negeri apa ini? Kemudian Nabi mengawali khutbahnya dengan mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmat yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, yani jiwa, nyawa kalian, harta kalian, dan nama baik kalian haram dinodai sebagaimana haramnya dinodai hari ini, bulan ini, di negeri tanah haram ini. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna dima'al jahiliyah maudu'atun tahta qadami. Sungguh darah-darah dendam-dendam jahiliyah sudah kubatalkan di bawah kakiku ini. Wa inna awwala damin wudi' damu bin Rabi'ah bin Harits. Dan sungguh darah yang pertama kali aku batalkan adalah darah Rabi'ah bin Harits. Ini darah sukunya Nabi sendiri. Yang dimaksud dengan pembatalan darah jahiliyah adalah karena orang-orang jahiliyah, kalau ada saudara mereka, teman mereka dibunuh, maka mereka akan menuntut balas sendiri, balas membunuh. Dan suku yang dibunuh tadi akan balas membalas dan terus tanpa henti. Maka Nabi SAW mengumumkan bahwa semua itu dibatalkan per 9 Zulhijjah 10 Hijriah. Wa ribal jahiliyah mawdu'ah, dan sungguh riba jahiliyah pun dibatalkan. Wa awwal riban adu'u ribana riba al-Abbas bin al-Muttalib. Kata Nabi SAW, dan riba jahiliyah, jadi utang piutang yang mengandung bunga ala rentenir, ala linta darat, kubatalkan sejak hari ini. Dan yang pertama kubatalkan adalah riba kami, riba Abbas, pamannya Nabi sendiri, bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi melanjutkan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian semua terkait dengan para wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena sungguh kalian mengambilnya dari orang tua mereka, ini dari mertua, dengan amanah Allah, dan kalian halalkan hubungan dengan mereka dengan kalimat Allah. Dan di sini Nabi SAW tekankan hal yang sangat dilalaikan orang jahiliyah, yaitu memberikan hak-hak kepada para wanita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ala waqad taraktu fikum ma in ya'tasamtum bihi lan tadilu ba'di abadan kitabullah. Dan sungguh aku telah tinggalkan sepeninggalku yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tak akan tersesat selama-lamanya,
yaitu Al-Qur'an. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Ad-Darimi, riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan dan sunnahku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fama antum qailun?" Kalau kelak kalian ditanya, kalian akan jawab apa? Maka mereka dengan menjawab serempak, "Nashhadu bi annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta." Kami akan menyampaikan kalau kalian ditanya nanti bahwa engkau wahai Rasulullah telah sungguh-sungguh menyampaikan risalah, telah sungguh-sungguh menjalankan amanat sebagai nabi dan rasul, dan telah sungguh-sungguh menasihati umat manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari beliau ke langit seraya mengatakan, "Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Khutbah ini diriwayatkan oleh para imam hadis. Imam Abu Dawud meriwayatkan lebih lengkap, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya. Dan pelajaran tentang khutbah ini akan kita simak di khutbah kedua kelak. Barakallahu lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wa rafa. Amma ba'd. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah bersejarah tadi, setidaknya ada 3 poin besar yang kita bisa bawa pulang ke rumah. Kita jadikan inspirasi selama sepekan. Oh tidak, tidak hanya sepekan tapi seumur hidup. Karena ini khutbah terakhir Nabi di hadapan umat terbanyak waktu itu. Pelajaran pertama adalah bahwa Islam agama yang terdepan mengajarkan untuk menghargai, menghormati hak-hak asasi manusia. Hanya saja perlu diingat baik-baik bahwa ada perbedaan sangat mendasar antara konsep hak asasi dalam Islam dan konsep hak asasi selain Islam. Anggaplah konsep hak asasi manusia yang dideklarasikan PBB tahun 48. Dan sudah banyak penelitian tentang ini, diantaranya Profesor Masud Badrin dalam disertasi beliau dosen di University of London, nyatakan bahwa perbedaan mendasar hak asasi dalam Islam diakui sebagai pemberian Tuhan, pemberian Allah. Adapun hak asasi selain dalam Islam, maka sebagaimana definisi dalam PBB adalah hak yang inherently ada pada diri manusia. Manusia lahir sudah membawa hak tersebut. Tidak ada yang memberinya. Ya, manusia lahir sudah membawa hak tersebut dalam dirinya. Ini perbedaan mendasar. Maka kalau dalam pandangan Islam, tidak mungkin Allah menyuruh melarang sesuatu bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu sendiri dari Allah. Sebagaimana nyawa manusia dari Allah, pun haknya dari Allah. Berbeda dengan konsep selain daripada Islam. Dan alhamdulillah, undang-undang tentang hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengambil definisi konsep Islam, di mana didefinisikan dalam pasal 1 bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi bla 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 dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan yang yang wajib dihargai. Dianugerahkan oleh Tuhan yang wajib dihargai. Kita bersyukur. Dan ini ditegaskan Nabi dalam khutbah tadi karena Nabi merefer, merujuk kemudian kepada Al-Qur'an. Pelajaran yang kedua adalah bahwa usaha untuk menjaga hak-hak sesama kita tidak akan pernah berhenti. Dan itu adalah perjuangan sampai akhir zaman. Sampai saat ini di Indonesia kita. Dan itu kita bisa fahami karena ini khutbah terakhir Nabi di hadapan khalayak. Nabi sudah sadar dirinya akan wafat karena sudah turun waktu itu surat Al-Asr. Maaf, surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Dimana Nabi faham tugas beliau sudah selesai. Dan kita semua kalau punya kesempatan terakhir menyampaikan sebelum wafat, kesempatan itu pasti kita gunakan menyampaikan hal yang sangat-sangat penting, wasiat yang sangat-sangat berharga. Maka fahamlah kita, ternyata Nabi dalam khutbah terakhir beliau tidak bahas tentang puasa, tidak bahas tentang sedekah, tidak bahas, bukannya tidak penting, semua penting, tapi ada yang jauh lebih Nabi tekankan, yaitu tentang penunaian hak-hak sama kita. Di antara kita ada yang masih melihat di kenyataan jahat terhadap wanita, menindas wanita.
Di antara kita ada yang masih menyaksikan di masyarakat menindas hak-hak orang miskin, hak-hak orang lemah, menindas hak-hak orang-orang yang mungkin tidak memiliki kedudukan sosial tinggi. Nabi tekankan masalah nyawa, masalah harta, masalah nama baik, dan masalah penghargaan terhadap wanita. Pelajaran terakhir, last but not least, adalah bahwa kita kalau menjalankan sungguh-sungguh ajaran Islam dalam Al-Quran, dalam hadis, maka berarti kita telah menunaikan betul-betul wasiat Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan membacanya saja hanya bulan Ramadan, sehari-hari 5 menit saja tidak pernah buka aplikasi Quran yang ada di HP-nya, maka sadari waktu itu juga bahwa kita telah mengkhianati wasiatnya Rasulullah. Kalau kita di komuter lain melecehkan wanita, sadari waktu itu juga kita mengkhianati wasiatnya Rasulullah. Kalau kita menjahati orang-orang miskin, sadari detik itu juga kita telah mengkhianati wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita muslim tapi mengabaikan hak-hak wanita. Malu kita umat Nabi Muhammad jahat terhadap orang miskin, jahat terhadap orang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang jahat melecehkan, menindas hak-hak orang lain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma 'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin وانصر عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين ووافق ولاة أمور المسلمين في كل بلاد يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.